episode kali ini, gue pengen nunjukin ke kalian semua bagaimanakah caranya untuk mendapatkan uang yang banyak dan juga XP yang banyak. Dan selamat datang di YouTube channel Meow Awuuu. Let's go, mari kita meneruskan untuk bermain game TCG Card Shop Simulator. Kalian percaya gak sih kalau misalnya gue bisa mendapatkan dalam satu hari 40.000 USD sampai 50.000 USD? Yang dimana biasanya itu gue cuma dapetin maksimal 7.000 USD kali ya teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin berapa kali lipat penghasilan kita bertambah guys. Dan selamat datang di dalam game TCG Card Shop Simulator. Yang dimana di episode kali ini gue akan kasih tips and trick ke kalian semua. Supaya kalian lebih nyaman lah bermain game yang satu ini. Dan juga kalian bisa mencari kartu terlangka yang Miau Auk belum dapetin. Semoga aja ya di video kali ini dapet ya teman-teman. Yo wes, kita load game terlebih dahulu. Dan gua sudah di hari ke-90, level 40, duit gua 154.182. Banyak bukan? Sudah bisa langsung beli banyak hal gua guys. Udah bisa mentokin banyak hal teman-teman. Dan selamat datang di Suka Maju, toko TCG terlengkap. Enggak, kali ini tidak terlengkap ya teman-teman. Karena tujuan kita adalah memaksimalkan duit dan juga memaksimalkan experience. Makanya kalau misalnya kalian lihat di depan sana teman-teman, itu sudah ada banyak box-box yang terlipat. Dan juga ini, apa nih Karigi? Kenapa cuma begini doang nih Karigi? Dan emang bisa ya dapetin uang sebanyak itu Karigi dengan setup seperti ini? Sabar, tenang teman-teman. Nanti gue jelasin semuanya ya. Tetapi pertama-tama kita room tour terlebih dahulu untuk toko Suka Maju kita ya. Lot B sudah gua pack semuanya seperti ini, gua rapikan teman-teman. Dan di lot A alias di toko kita juga gua sudah rapikan semuanya. Tetapi Karigi, kemana semua itemnya? Tenang guys, karena tersimpan dengan rapi ya item-itemnya. Nih gua kasih tunjuk ke kalian semua tuh. Itemnya masih ada guys, jadi gua nggak buang, nggak jual, tetap masih ada di sini. Tinggal gua box up lagi dan taruh di sini, rapiin aja. Seperti itu. Caranya kayak gimana sih Karigi untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin? Jadi pertama-tama kalian itu punya rak yang besar terlebih dahulu. Maksimal 3 rak atau 4 rak lah ya teman-teman. Habis itu kalian taruh semua box-box yang paling mahal. Ingat, box yang paling mahal. So far box yang paling mahal gua itu adalah box yang Rare Destiny ya teman-teman. Karena untuk ke Epic Destiny box itu harus level 45. Masih ada 5 level lagi yang harus kita kejar. Makanya box yang gua pakai yang ini. Walaupun yang ini udah kebuka ya teman-teman, yang carpetnya udah kebuka ya kan, tetapi belum guys, belum mau gua pakai terlebih dahulu karena box lebih cuan. Kenapa box yang lebih cuan teman-teman? Karena kalau misalnya kalian klik ya, harga average cost yaitu $57. Dan kalau misalnya kalian jual di market price, terus kalian round aja teman-teman, itu 121. Jadi keuntungan kalian itu 2 kali lipat. Profit kalian $63, modal kalian $57. Kalian bisa bayangin teman-temanku sekalian, kalian menggandakan secepat itu uang kalian dengan jualan satu produk saja. Terus apalagi Karigi tips ya? Tenang guys, gua kasih bukti aja terlebih dahulu ke kalian semua ya. Kalau misalnya dengan cara ini gua bisa mendapatkan sekitar 40.000 sampai 50.000. Kita next day. XP-nya banyak. Biasanya cuma 5.000-an. Sekarang gua bisa dapat XP sampai dengan 6.000-an ya. Dan kalian lihat tuh, revenue gua guys. Revenue gua 43.000. Sesuai dengan perkataan gua kan. Cuan, 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 let's go. Walaupun ada banyak customer yang komplain ya teman-teman, tetapi tidak apa-apa, yang penting uang kan. Let's go lah teman-teman, kita next day. Dan habis itu gua akan berikan ke kalian semua tips selanjutnya. Nah, tips selanjutnya itu adalah kalian pakai 2 kasir ya teman-teman. Kalau misalnya cuma bisa 1 kasir gak apa-apa, 1 kasir aja terlebih dahulu ya. Yang penting orang yang check outnya di sini itu harus cepet. Antara diri kalian sendiri atau enggak, kalian cari orang yang ini nih, yang fast, nih ya, very fast, check out speednya very fast. Dia ke main counter aja terlebih dahulu. Mantap. Habis itu kalian bisa rekrut lah banyak orang di sini ya teman-teman. Untuk apa? Jadi kalian rekrutnya supaya mereka itu bisa membantu untuk restock kalian ya teman-teman. Restock shelf. Kita pencet terlebih dahulu. Ini apakah kamu mau isi yang no label? Nggak usah. No ya. Jadi dia akan membantu kita untuk merestock kalau misalnya ada barang yang ada di sini. Jadi kalian tinggal stock order aja. Sebentar ya. Nih, gua pesen 10 aja terlebih dahulu.
Kita check out. Nice sekali. Dan setelah kita check out, dia langsung berjalan mengambil box teman-teman dan mengisi yang ada di dalam sana. Mantap bukan? Dan kayaknya kalau cuma satu kurang ya teman-teman, karena dia kan harus sering-sering. Customer yang masuk itu akan banyak dan juga dia harus sering-sering untuk nge-unboxing lah ya. Jadi gua akan tambah lagi. Ini restocknya normal, nggak apa-apa normal guys. No. Dan juga ada satu lagi nih teman-teman, dia fast ya kalau nggak salah. Nih, very fast, restocknya very fast. Restock. No. Nah, dengan begitu kita sudah punya 3 karyawan yang untuk restock dan 1 karyawan untuk kasir ya. Dengan begitu harusnya udah cukup. Dan buat kalian semua yang mau lihat bagaimana cara kerjanya, yuk langsung saya kita buka toko kita guys. Let's go, silakan masuk teman-temanku sekalian. Sudah buka, silakan kalian berbelanja. Nice sekali itu. Wow, so cheap. Gara-gara so cheap, berarti dia akan membeli banyak seperti itu tuh. Kalian bayangin guys, keuntungan kita 50% lebih dan dia membeli banyak. Dengan begitu, duit kalian jadi banyak. Nah, ada tips. Yah, kok kebongkar? Oh no, rapiin dulu guys. Sorry nih, kok tiba-tiba kebongkar begini sih? Ini kelemahannya begitu ya teman-teman. Jadi boxnya itu suka kebongkar gara-gara mungkin ada NPC atau enggak gua yang lewat. Aduh, aduh, aduh. Yah, udah begitu aja dulu ya. Jadi tips selanjutnya itu kalian bisa untuk gedein toko kalian ya. Semakin gede toko kalian, maka nanti customernya akan semakin banyak teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk gedein tokonya. Nih kita taruh sini aja. Nah, yuk kita beli semuanya dan juga kita gedein toko kita ya. Guys, itu di depan udah habis jadi gua restock lagi. Jadi emang restocknya harus banyak. Gua sekali restock itu bisa banyak banget sih. Nih. Gue sekali restock itu biasanya restock yang ini guys. Jadi kita pencet sampai 20.000 guys. 20.000 berarti sekitar 50-an box. Oke, 52 box. Kita langsung check out saja. Mantap. Nah, boxnya langsung datang. Dan biarkan karyawan kita yang bekerja sambil kita leha-leha saja guys. Ini kombinasi enak sekali. Jadi nanti kalian bisa sambil buka-buka box. Nanti saja, nanti saja. Pertama-tama kita coba renovasi terlebih dahulu. Dan sudah ada updatean baru yang dimana kalian bisa merenovasi lot B ya teman-teman. Ini dia. Harganya murah. Wes, sekarang bisa bilang murah guys ya. Cuma 300, cuma 400, 500, dan 600. Mantap. Sudah selesai semuanya dan kita tinggal menunggu level 50 baru bisa kita tingkatin lagi ya. Coba kita lihat terlebih dahulu untuk storage kita. Tara, sudah semakin besar teman-teman. Mantap. Nanti gue rapiin ya. Untuk sekarang belum bisa dirapikan. Habis itu, kalian masih ingat? Gue juga masih bisa membesarkan storage gue yang di bagian sini nih. Jadi jangan lupa untuk yang shop lot A, kita perbesar juga nih guys ya. Mulai dari 1.900, 2.100, 2.300, 2.500. Dan kita berhasil unlock 10 shop extension teman-teman. Gue udah bisa lagi, sudah bisa lagi ya teman-teman. Gak usah banyak mikir, langsung aja 3.300, 3.550, 3.800, dan juga 4.050. Widih, sudah 2 kali guys. Berarti selanjutnya itu level 41 sampai 47 ya teman-teman. Habis itu mentok yang shop A-nya. Kita lihat guys. Wow, jadi besar sekali bung. Jadi ke belakang banget. Ini jadi luas banget dong. Nah, tipsnya adalah kenapa harus memperbesar shop ya guys. Jadi semakin shop kalian besar, biayanya memang semakin besar. Tetapi customer yang masuk ke dalam toko kita juga semakin banyak ya teman-teman. Dan kalian gak usah khawatir kalau misalnya ada box-box yang tertinggal seperti ini. Karena nanti kalau misalnya box di luar udah habis, ini pasti mereka rapiin kok. Jadi tenang-tenang, gak usah panik teman-temanku sih kalian. Dan seperti yang kalian lihat, kasir kita masih menghandle dengan baik dan benar. Kalau misalnya kasir kita sudah tidak bisa menghandle dengan baik dan benar, maka kalian harus menambah satu kasir lagi ya. Jangan lupakan itu guys. Ini juga harus dicek tuh. Kalau udah habis, jangan lupa untuk diisi. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian bisa upgrade juga ya. Sebentar. Kita sekarang sudah ada yang baru juga guys, yaitu tabletop. Yang dimana kalian bisa membeli box-box tabletop ini. Ya kan, dari 200, 300, 500, 1000, dan yang terakhir 1500. Sudah selesai. Woo! Sudah upgrade semuanya ya. Dan abis itu aku masih bisa membeli semua license yang ada dalam game yang satu ini guys ya. Mulai dari ini 300 beli. Apalagi? Apalagi guys?
Kayaknya udah semuanya deh. Oh yang ini, sorry. Dari sini aja. Dari sini kita cek semuanya. Semuanya udah kebeli ya teman-teman. Ya ini semuanya udah kebeli. Oh yang ini, 4.500 beli. Ini guys, 3.500 beli. Ini juga nih, 5.000 beli. Berapa lagi? Yang mana lagi? Oh ini yang baru ya teman-teman, Epic Destiny Pack ya. 5.500 beli. Duit habis? Gak apa-apa. Sisa 92.000. Masih banyak ya teman-teman. Oke, ada di bawah. Ada yang bisa dibeli. Oh, ini dia guys ya. 5.000. Beli. Kita belanjain semuanya. Tenang-tenang. Nanti semuanya duitnya akan balik ya teman-teman. Aksesoris. Apalagi yang bisa dibeli? Kayaknya aksesoris aman sih guys. Udah beli semuanya ya. 200. Beli. 200. Beli. Beli. Apalagi? Nah ini ya, ini mousepad ini guys, kita beli, and abis ya. Figurin, kalau nggak salah ada yang bisa dibeli juga. Ini dia satu doang, 5.000, beli. Abis ya teman-teman. Mantap sekali. Nanti kalau misalnya udah selesai teman-teman, gue grinding untuk XP dan juga duitnya, barulah nanti gue akan rapikan toko gue. Untuk sekarang kita cari uang dulu dan juga cari XP dulu guys. Soalnya yang paling susah sekarang itu, ya. Nih, sudah mantap semuanya ini, ya. Kalian butuh karyawan? Boleh, kita bayar bill dulu guys. Jangan lupa, tuh karyawan gue pembayaran baik. Billnya 2.300 guys, udah mahal bet. Gak apa-apa. Coba kita lihat rekrutmen. Terus kita cari. Sudah ada dua guys yang bisa kita pakai ya. Yang si ini dan juga si ini. Mending cewek gak sih guys jadi kasir? Ya gak sih? Cewek gak sih guys? Kita butuh yang ganteng dan yang cantik nih. Ya udah gue hire terlebih dahulu. Ini juga gue hire untuk jadi restorker ya. Mungkin ada yang harus gue. Yang ini kayaknya ya teman-teman, yang normal. Kita berhentikan saja. Mohon maaf nih. Bukannya aku tidak mau memakai dia guys. Tapi udahlah gak apa-apa lah ya. Yang ini ya. Kita tunggu karyawan baru kita datang deh. Ada yang datang, ada yang pergi. Mohon maaf ya. Buat yang sudah bekerja di sini dengan baik dan benar. Aku sungguh berterima kasih. Oh iya, ada lagi yang pengen gue beli guys. Ini my DIY. Kita beli yang untuk wangi-wangian. Nah ini dia guys. Wangi-wangian. Nanti ya malam baru kita pakai ini aja ya teman-teman. Kita ganti yang baru. Mantap. Oh itu ya. Sudah datang guys. Nah yang cewek ini kita jadiin untuk counter. Karena dia pekerjaannya fast. Terus bapak-bapak yang ini kita jadiin restock. No. Nice sekali. Nah yang ini guys. Sayang banget ya guys. Maafkan aku. Kamu... Murah sih 50 doang sih miau au. Ya udahlah ya teman-teman. Ya udahlah, duit kita udah banyak guys, nggak apa-apa lah. Karyawan kita banyak ya. Kamu restocknya? No. Restocknya ada maksimalnya. Oh, restocknya ada maksimalnya. Mungkin nggak tahu deh. Nggak tahu ya guys, restock tuh ada maksimalnya atau enggak, gua nggak tahu. Pokoknya ya udahlah, nggak apa-apa. Ada karyawan gua banyak yang membantu gua. Dan gua update terlebih dahulu untuk masalah ghost-ghostan gua ya teman-teman. Nih, jadi sambil gua grinding, gua buka iseng-iseng. Dan gua udah mendapatkan 2 ghost lagi, tetapi sayangnya ghostnya enggak foil. Ghost foil for Miao Auk. Tidak dapet ya teman-teman, ghost foil for Miao Auk. Menyedihkan sekali. Tetapi tidak apa-apa, kali ini aku akan membeli case lagi ya. Ini dia. Sedih banget, ghost foil full Miao Auk tidak dapat teman-teman. Ya sudah, aku buka dulu. Aku putar ke sini. Ayo, nice sekali. Karena ini itemnya sudah penuh, berarti aku harus taruh itemnya di sini guys ya. Kita taruh di sini dan di sini. Mantap sekali. Total ghost kita berarti udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ghost. Dan belum sama sekali mendapatkan yang namanya foil. Gak apa-apa. Kali ini kayaknya kita bisa deh guys. Nah kalian tinggal begini guys. Gak usah kalian peduliin dengan stok-stokan. Udah begini aja. Enak bukan tips and triknya Miao Auk? Enak sekali. Nanti kalian lihat guys, XP akan gue dapatkan. Dan juga duit yang gue akan dapatkan berapa.
Duit kita tadi 100 ribuan. Dan sekarang sudah 70 ribu. Nanti hari kedua atau hari ketiga udah 100 ribu lagi kita. Tenang, tenang. Sombong kali kau Miao Ok. Emang harus sedikit lah guys ya sombong. Tuh, gini dong. Indahnya hidupku. Tetapi yang tidak indah, aku tidak berhasil mendapatkan ghost card terus-menerus, teman-teman. Kenapa sih? Kasihlah. Masa iya nggak dikasih ghost card? Kita udah berusaha berapa episode, guys. Sampai episode kali ini juga nggak dapat sih, keterlaluan ya. Ya, kita lihat sajalah. Kalau nggak dapat, guys, kemungkinan besar gue grindingin sampai level 45. Jadi nanti kita punya box baru. Dan ketika kita mempunyai box baru, barulah gue brewek lagi ya. Brewek brutal lagi, guys. Ini tips and trick udah gue kasih tahu semuanya. Jadi sekarang tinggal brewek brutal lagi. Sambil menunggu jam 9. Dan enaknya dengan kondisi seperti ini, guys, itu ketika jam 9 langsung gak ada customer ya. Langsung bener-bener abis customernya. Jadi kalian gak perlu nunggu orang main supaya kalian udah bisa tenggo juga ya. Udah tank, langsung pulang gitu. Kelemahannya dari build yang ini, teman-teman, itu adalah eventnya jadi susah. Meningkatnya susah eventnya. Nih, event yang ini, guys. Nah, jadi gue masih stuck nih di 3600. Belum 5000. Kecuali udah 5000 berarti enak nih. Tapi gak apa-apa lah. Kita begini dulu aja, guys, ya. Yuk. Wah, ada karyawan banyak. Gaji harus banyak. Tapi kerjaan gue jadi enak banget ini. Indah banget, guys. Kalian bisa sharing ke youtuber-youtuber yang masih bermain game yang satu ini tips dan triknya Miao Ok nih, guys. Supaya semuanya terbantu ya. Bisa dapat duit yang banyak dan levelnya juga cepat. Walaupun tidak estetik dan tidak menjual banyak barang yang lain ya. Tapi gak apa-apa. Karena tujuan utama gua itu tinggal satu, guys. Mencari yang namanya foil ghost card. Yang mana itu foil ghost card? Aku pun tidak pernah melihat ya, guys. Sebal sekali. Kapan foil ghost card bisa kutemukan ini? Oh iya, kelemahannya ya, teman-teman, dari tips and trick gue yang ini, itu pewangi. Pewangi kita harus segera sering-sering dilihat. Karena pewanginya suka habis. Dan kalau misalnya pewanginya habis, guys, jadi ada yang bau datang dan orang-orang yang lain akan komplain gitu. Dan orang-orang lain akan segera keluar kalau misalnya ada bau terus-menerus ya. Jadi ini jangan lupa untuk dicek. Tuh kan cepet banget habis padahal barusan tadi kita isi. Gitu, guys, ya. Makanya tujuan gue adalah mau merubah yang lebih besar lagi. Yang cewek gak kepake sih. Yang cowok di counter mulu ya. Tapi gak apa-apa, dia kan very fast. Kalau yang cewek itu fast aja. Seharian gue pas nemuin cara ini, guys, gue kayak udah enak banget. Sambil ngedit ya kan, sambil tinggalin gamenya. Nanti dia XP-nya jalan sendiri, duitnya jalan sendiri. Wah, ini auto farming-nya yang paling enak, guys. Maaf, kepencet. Oke, sebentar lagi jam 9. Setelah jam 9, gue akan ganti untuk pewanginya. Dan juga mungkin akan sedikit adjust-adjust lagi, teman-teman. Karena pewanginya kayaknya gede banget. Dan setelah itu, kemungkinan besar gua akan coba untuk liatin ke kalian semua. Di hari ini, gua dapat berapa XP dan juga berapa duit. Ini sudah jam 9, kita tinggal tunggu aja customer-customernya selesai ya. Tenang aja, guys. Kayaknya bakal, mungkin akan ada sisa nih. Mungkin, aku pun tak tahu. Kita lihat saja terlebih dahulu. Tuh, karyawan gua belum pulang berarti masih aman, guys. Yang cewek enak ya. Kerjanya dikit, gajinya gede. Nah tuh, karyawan gue udah pulang, berarti harusnya sudah tidak ada customer sama sekali. Tadi gue udah intip sih, gak ada customer ya, teman-teman. Ayo dong, kasih aku keajaiban supaya aku senang. Apakah di sini juga kita tidak bisa mendapatkan keajaiban, guys? Sayang sekali. Ya sudahlah kalau begitu ya. Sekarang gue mau beli yang namanya pewangi ruangan yang paling mahal. Kita beli dua. Mantul. Udah habis kotaknya. Terus gue taruh dulu sini. Sorry, yang pewangi ruangan yang ini.
gue pindahin dulu ke sebelah teman-teman. Gue nggak tahu mau pakai kapan, jadi gue pindahin dulu. Sini gue buka. Abis itu bisa nggak ditaruh sini? Tuh kan nggak bisa guys. Nggak bisa ini. Ntar ya. Gue rapi-rapi terlebih dahulu nih. Oh, udah gak ada item. Nah, karena itu seperti itu, jadi aku harus rapi-rapi lagi, guys. Aduh. Eh, ini aja tinggal dimajuin. Majuin dikit. Eh, jangan kebanyakan. Ayo dong. Majunya yang bener dong. Ya udah sini aja ya, teman-teman. Terus coba, udah gede banget. Nah, kan bisa. Mantap sekali nih, guys. Wih, gede banget tapi ya. Pewanginya gede banget tuh, kalian lihat tuh. Oh shit. Abis. Gak cukup. Yang ini juga kita pindahin aja terlebih dahulu. Taruh dulu. Ini juga kita buka. Kita arahin ke sini, ke dalam. Eh, kok gak bisa? Mana bro? Ayo bro. Ya guys, ke lock bulu dia. Nah. Mana nih? Gini aja ya. Nice sekali. Sudah guys. Terus kita beli yang ini nih. Mantap. Bisa lewat kan? Yoi, bisa lewat. Kita buka, kita isi dulu guys. Luar biasa sekali. Sisa 4 dong. Dan jangan lupa untuk beresin terlebih dahulu. Sabar ya. Ini karyawan-karyawan gue emang bener-bener nih. Habis diisi, langsung menghilang mereka. Lihat rapi. Udah rapi semuanya guys. Oke, kalau udah rapi, jangan lupa untuk kita restock lagi ya. Nih, kita restock yang ini lagi. Sampai 20 ribu guys. Banyak banget kamu di stoknya. Nggak apa-apa. 50 guys. Let's go. Beli. Biarkan saja kotaknya ada di luar. Dan sekarang kita akhirin hari ini. Dan lihat guys. Dapat berapa kita? 7000 XP. Kalian lihat teman-teman. Paling gede ya 7000 XP. Dan revenue-nya 51.000. Cuan. Upgrade cost kita memang 72.000 karena memang banyak banget yang kita beli ya hari ini ya teman-teman. Tetapi tidak apa-apa. It's okay. Kita next day dan kita lihat teman-teman di next day kayaknya gue lebih pede kalau misalnya akan lebih rame lagi. Tadi 51.000 ya. GG Gaming. Oke, untuk wangi-wangian gue aman kah? Harusnya aman ya. Cus. Loh. Oh, belum di on. Astaga, belum di on teman-teman. Oh tidak. Buka dulu. Belum di on. Ini belum di on. Astaga. Bersih. Udah bersih guys, udah bersih. Maaf guys. Udah jumawa aja tapi gue lupa onin ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Sekarang tinggal buka-buka box lagi. Mencari kartu yang terbaik. Maaf ya teman-teman. Bukannya aku tidak mau ini bikin estetik. Cuma ini adalah cara terbaik teman-teman untuk grinding ya. Ini kan aku lagi grinding. Nanti kayaknya besok gue coba live streaming ya. Ini kan paling gue postingnya di hari Sabtu. Nah kalau gue belum mendapatkan ghost foil, kemungkinan di hari Minggu gue akan mau coba live streaming deh teman-teman. Kita coba aja. Sambil nanti di hari Minggu atau di hari Senin kita ada game baru yaitu Silent Hill kedua. Widih, itu game yang udah gue tunggu-tunggu guys. Sudah tidak sabar aku mainin gamenya. Dung dek. Wah, GG banget. Customer-customer gue udah pada loyal-loyal semuanya nih ya teman-teman. Mereka pada banyak banget beli. Ini belum yang paling mentok guys. Kalian bayangin kalau misalnya yang Legendary Destiny Pack. Wah, Legendary Destiny Box. Wah, makin GG Gaming gak sih? Eh, misi, mau ambil. Nah, ini baru yang epic. Habis epic apa ya? Epic legendary. Apa ya? Oh ini rare. Rare epic yang ungu. Baru legendary yang merah.
Kita buka dulu gak sih Myook yang baru? Oh iya, habis ini deh gue beli ya teman-teman box yang baru. Kita buka. Habis itu gue baru buka ini lagi. Gue juga pengen lihat sih, penasaran teman-teman dengan box yang baru apakah kita beruntung atau tidak ya. Harusnya lebih beruntung sih. Coba gue keluar terlebih dahulu. Kita belanja berapa guys? Belanja sekitar yang ini kan. Belanja 2 dulu deh. Coba dulu guys. Gua enggak tahu soalnya nanti boxnya ketaruh di mana. Nah, itu dia tuh. Taruh sini. Yang ini ya. Nice. Coba ya. Kita buka di luar nih, teman-teman. Nah, ini dia. Kartu baru. Apakah aku akan mendapatkan new semuanya? Pasti dong. Tetapi pertanyaan yang paling deg-degan, yang mahal dong, yang mahal. Widih, new. Ya bang, yang mahal. Ah, susah ya, tetap susah teman-teman. Walaupun di awal-awal tetap susah dapat yang mahal tuh. Ayo, $11, $10 masih kurang. Aku butuh yang ribuan. Aku butuh ghost foil. Ghost foil for Myook. Nggak dapat tuh ghost foil for Myook ya. Sayang sekali. Ini XP-nya lebih gede gak sih? Mungkin XP-nya lebih gede deh. Karena new ya. Kalau new gede gak sih? Kayaknya enggak deh. Oke, kalau enggak sedih. Tapi kalau misalnya dapat yang rare baru XP-nya gede. 16 lumayan. Tuh, udah mau level 41 guys. Mantep gak sih? Duit kita berlipat ganda terus. Mantul. Emisi bang. Sudah habis. Oke, sekali lagi. Buka lagi. Ayo. Ghost foil for Myook. Jadi, kembali lagi ya teman-teman. Ini guide yang gue temukan. Bukan karena Myook sendiri. Karena memang gue cari online. Bagaimana caranya lebih efisien dalam membuka toko TCG di TCG Card Shop Shibuleter. Dan akhirnya ketemulah satu video yang menjelaskan tentang yang tadi. Terus gue cari tahu lagi, ya kan? Customer semakin banyak, gimana caranya untuk memperbanyak customer? Oh, ternyata ada beberapa caranya. Cara yang lain itu adalah meningkatkan level kalian. Cara yang lain lagi adalah memperbesar toko kalian, seperti itu. Nah, dengan kombinasi itu jadi lebih enak, customer banyak, ya kan? Item yang mereka beli juga ya banyak juga dengan kalian pakai yang cara seperti ini. Terus, wow, 125 lumayan. Terus gue cari lagi guys, gimana caranya supaya gue nggak kerja, ya kan? Ya udah, pakai yang namanya karyawan kayak begini nih. Wah, pas nemuin cara ini guys, 129 lumayan. Langsung wah, ini end game. Ini end game banget, GG gaming banget teman-teman. Cuma jadi tidak terlalu fun ya, gara-gara nggak ada estetiknya. But it's okay, masih fun menurut gue sih. Masih fun. Let's go. Nah, untuk yang wangi-wangian itu, supaya gue tuh gak terlalu sering ganti-ganti wangi-wangiannya. Gitu guys. Jadi biarin aja wangi-wangiannya di situ. Kalau misalnya udah end day-nya, baru gue cek. Kalau misalnya cuma satu atau dua biji doang, itu kan kita ngeceknya sering guys. Gitu. Dapat yang 1288. Ternyata semakin tinggi kartu kalian, semakin mahal juga yang bisa kalian dapatkan. Mantul. Dapat 1000. Akhirnya gue dapetnya 1000 guys. Hari ini kayaknya boleh lah ghost foil, boleh lah. Kayaknya sih roman-romannya bisa dapet nih. Ya gak sih? Boleh lah. Ayo bang, give me ghost foil mermaid. One gold foil, and we end the day. We move on. Kita cari game lain ya teman-teman. $50. Wow. Klang kling. Hari ini juga kayaknya naik ke level 41. Tapi target gua adalah level 45 supaya kita bisa ganti box. Lama ya. Nanti aku grinding lagi deh teman-teman. Semoga di hari Minggu aku sudah bisa level 45. Semoga ya. Supaya apa?
supaya kita sudah bisa box yang baru. Buka-bukanya box yang ini nih. Yang epic. Ya, epic. Epic box cup. Mantul. Dan sebenarnya kasir nggak perlu dua, satu juga cukup. Cuma nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga kalau kalian pakai dua ya. Tuh terjadi antrian tuh di situ tuh. It's okay, it's okay. Gue penasaran sih, bisa nggak 60.000 guys? Apakah cuma mentok di 50.000 saja, atau kita bisa mendapatkan 60.000? Kayaknya bisa 60.000 kalau misalnya gue jual kartu juga. Kayaknya ya. Jadi gue restocknya adalah kartu aja. Tapi ini udah terbaik sih. Ini udah terbaik. GG Gaming. Sudah mau naik level. Aku sambil melihat level teman-teman. Aku deg-degan ini. $15 lumayan. Dari tadi gue ngelihat kartunya bling-bling semuanya tapi nggak dapet-dapet ya. Dah, habis guys. Kartu-kartu baru kita ya. Sekarang ambil dari sini aja. Duding, 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 duding. Kembali lagi ke yang rare. Rare Destiny Box. Lebih gampang kita bukanya ya. Langsung sat-sat-sat soalnya. Eh, udah jam 4. Oh iya. Kita lihat ya teman-teman. Di jam 4 ini pengharum ruangan kita udah habis berapa. Kayaknya udah habis satuan leh. Satu lebih. $11 lumayan. Sah. Aduh. Susah banget. Nyalain dulu. Oh kan, betul. Satu. Ini masih banyak. Betul sekali. Oh, kalengnya yang di atas sini. Kaleng pewanginya. Luar biasa ya. Oke. Lanjut teman-teman. Gak apa-apa ya, boxnya berantakan. Tenang aja. Ntar juga rapi sendiri kok. Emang gitu mereka. Bawa box. Boxnya masih sisa dibuang ke bawah. Nyebelin. Bukannya di... pegang aja ya, dibuang ke bawah. Nah, udah level 41. Di level 41 kira-kira kita dapat apa? Nanti gue cek ya. Kita cek guys. Di 41 kita dapat apa? Kayaknya gue udah bisa upgrade sesuatu deh. Ntar. Kalau ini kan udah mentok semuanya. Mantep. Stok. Ini 41 nggak ada deh. Adanya yang ini. Tapi ini 45. Ini udah kita beli ya. License-nya 45. Aksesoris kayaknya belum ada deh. 41. Ini 43 ya teman-teman. Ya aksesoris gak ada. Figur 42. Lah, upgrade apa dong? Renovation. Kayaknya renovation deh. Nah, betul sekali. Renovation yang ini ya, 5100 guys. Kita upgrade aja nggak apa-apa. Sah. Widih, sisa 43, 45, 47. Bisa lah. Kalau ini susah nih. 50-65. Alright. Lanjut lagi guys. Mari kita lanjutkan lagi. Untuk buka kartu ya. XP banyak, duit banyak. Duit kita tadi 70 ribuan. Habis gua restock barang. Apakah kita bisa kembali lagi ke 170 ribuan? Bisa lah. Waktu gue juga masih banyak sih. Ini gara-gara gue gak jualan kartu ya. Kartu gue udah pasti numpuk banget sih. Kartu duplikat gue pasti banyak banget ini. Woi kerja woi. Restock. Kok mereka gak restock lagi ya temen? Lah iya juga. Oh barangnya habis Miao Au. Barangnya habis kah? Ini habis deh. Oke, abis ini gue tambahin lagi ya. Soalnya masih jam 7. Bahaya nih kalau habis. Bahaya guys. Ayo. Cepat. Pantesan aja karyawan gue cuma ongka-ongka kaki di luar. Barangnya habis. Tuh, barangnya habis guys. Oke. Kita beli. Ini belum bisa. Kita beli yang ini. Restock yang banyak ya guys. Kita restock 20 ribu lagi. Jadi sekitar 50-an. 50-an box. Mantap. Delivery. Mantap sekali. Ayo kerja. Nice. Udah pada kerja tuh guys. Tuh,
Kalian lihat tuh, boxnya langsung pada kosong. Enggak apa-apa, karyawan gue pada rajin-rajin. Andai saja ini foil, guys. Tapi enggak apa-apa, sudah berita bagus itu. Sudah mendapatkan yang bagus, jadi itu adalah berita yang bagus mungkin ya. Ada beberapa teori yang bilang ya teman-teman, kalau misalnya ghost foil itu 1 banding 20. Jadi kalau kita sudah berhasil mendapatkan 19 kartu ghost foil, mungkin saja kartu ke-20-nya itu adalah ghost foil. Mungkin ya, ini baru teori awal doang teman-teman. Dan gua berharap gua bisa mendapatkan ghost foil ya. Karena seperti yang kalian tahu, gua tuh udah 15 ghost. Foilnya belum ada. Sedangkan beberapa teman-teman gua tuh hoki ya. Cuma sisa gua sama Apip doang yang belum mendapatkan ghost foil, guys. Epo udah dapet, temen-temen gua udah pada dapet. Gua doang yang belum dapet nih, guys. I don't know why. Come on lah. Kita grinding terus sampai dapat ya. Pantang mundur nih, teman-teman. Walaupun udah game veteran nih. Tapi enggak apa-apa, kita udah dapet trik yang ampuh untuk naikin level dan juga duit. Ding 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 ding. Ya, customer gue udah pada aku, udah pada ini ya, udah pada habis. $11. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kumpulin terus. Kumpulin terus. Bisa naik ke level 42 gak ya hari ini? Mungkin... mungkin kita tambah 2-3 hari lagi. Ya, untuk ke level 42 ya. Supaya gue tinggal grinding 3 level lagi. Yang dimana 3 level itu cukup menyiksa ya. Ya udah guys, kita akhirin hari ini dan kita lihat 150 customer, 9000 XP, 60.000 guys. 60.000 revenue. Let's go my friend. Kalian lihat itu teman-teman. Besar sekali revenue kita, profit kita ya. 26.000 udah gua restock-restockin loh padahal. Mantap. Itu yang saya suka ya. Oke, kita tunggu semuanya pada ngumpul terlebih dahulu di depan. Baru kita 3, 2, 1. Buka. Ayo masuk, masuk. Wis, langsung semuanya pada masuk ya. Nanti gua rapi-rapi lagi deh, guys. Jadi episode kali ini kita fokus ke brewek aja. Terus itu gua akan rapi-rapi box kosong gua ya. Eh, box ada isinya maksudnya. Box yang ada di gudang, lot B. Nggak foil guys. Dan juga yang ada di lot A ini ya. Kita rapi-rapi semuanya supaya di live streaming besok udah lebih enak, lebih leluasa untuk kita maininnya. Kalian harus lihat build ini ya guys. Ini build GG nih. Gua akan taruh. Aduh, ini padahal bagus. Sayang tidak foil teman-teman. Kita berhasil menemukan satu ghost, tapi ghostnya tidak foil. Wah, sayang sekali. Itu adalah ghost kita yang ke-16 ya. Warna hitam semuanya. Putihnya kapan? Bro, kasih putih bro. Boleh kali kasih putih. Cuk, 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 cuk. My friend, give me white lah. White foil my friend. Why you not give me white foil? Tapi cukup beruntung ya hari ini. Udah dapat yang 1000 dan juga dapat ghost. Dua-duanya udah dapat guys. Belum sejam loh gua mainnya. Belum 1 jam. Dan tadi kan 20 menitan kita ngoceh doang guys. Ya kan? Ngasih tips and trick 20 menitan. Itu brewek-brewekannya baru 20 menitan. Tapi kita sudah berhasil mendapatkan yang kartu 1000 dan juga kartu yang ghost. Jadi menurut gua cukup beruntung hari ini. Mantap sekali. Uhui. Aku senang. Tinggal ghost foil. Eh dong. Mood lagi enak nih. Kalau mood lagi enak dikasih ghost foil, wah. Langsung indah ya. Mimpi indah aku. Kayaknya kita udah bisa nambah karyawan baru gak sih? Kayaknya enggak deh. Karyawan yang terakhir tuh level 45. Habis ini gue lihat coba. Karyawan yang paling GG Gaming semuanya very fast teman-teman. Itu level di 45. Tapi dia mahal. Iya juga sih. Oh iya jangan lupa bayar billing. Iya ya. Udah banyak duit, masa enggak bayar billing. Enggak boleh begitu dong ya. Kita harus bayar billing kita.
Cek cek. Nah. Wow, guys. Mahal ya. Elektriknya murah sih. Karyawannya 4.000 sendiri, guys. Gak apa-apa. Revenue kita 60.000. Jadi 10.000 untuk kita bayar sana sini. 50.000 masuk kantong sendiri ya. Mantul. Ayo rapi-rapi. Guys, jangan cuma ambil di luar terus. Rapi-rapi di dalam. Di dalam kurang rapi nih. Aduh. Tuh. Oh iya, gue lupa guys. Untuk refill ini ya. 600. Lumayan guys, 600. Mantul. Back. Ini nih. Rapi-rapi ini. Jangan lupa. Tup, tup, tup. Wis, mantep. Tup. Eh, no empty slot. Ini udah habis belum sih? Masih ada satu. Harus inilah ya. Nah. Dah, guys. Lanjut lagi. Wow, so cheap. Jadi kenapa gua jualnya harga market, teman-teman? Karena ngincernya tuh mereka beli sebanyak mungkin aja. Toh margin kita udah cukup di atas 50%. Maksudnya di udah 100% gitu loh. Harganya $50, kita jualnya $120. Jadi revenue tadi kita udah $63 ya, teman-teman. Yang dimana itu udah lebih dari cukup kalau misalnya kalian membuka suatu usaha gitu loh. Ya, mungkin ada bayar pajaknya. Dan juga kalian masih ada platform untuk bayar karyawan seperti yang gue lakukan ini. Cuma ini terjadi di game ya. Pada kenyataannya tidak semudah itu, Verguso. Kalau misalnya kalian lihat, teman-teman, akhir-akhir ini berita agak sedikit menyedihkan ya. Kayak gue suka ngeliatin berita, baca-baca berita. Kayak 3 bulan terakhir ini katanya Indonesia deflasi. Ya gue berharap semuanya baik-baik saja dan juga keadaan semuanya normal-normal saja ya, teman-teman. Kalian semua yang lagi mengalami kesulitan, semoga semua ini cepat berlalu ya. Dan kalian jangan berhenti untuk berusaha. Terus berusaha, semangat terus, teman-teman. Walaupun memang semuanya serba sulit sekarang, mungkin ada beberapa yang lagi murah tapi kalian mau simpen duit, ya udah. Tapi kalau misalnya lagi mahal, ya mau gimana juga ya, teman-teman. Serba salah lah. Jadi semangat terus kalian semua ya, teman-teman. Gue cuma bisa menghibur di sini dengan video-video saya seperti ini. Walaupun cuma buka-buka kartu, yang kartunya tidak dapat terus, teman-teman, gue spoil. Tapi setidaknya kalian bisa menertawakan aku. Aku adalah YouTuber yang paling terakhir mendapatkan gue spoil nih, guys. Ah, tidak. Apakah aku harus live streaming 10 jam untuk mendapatkan gue spoil? Mau ngomong apa, guys? 10 jam live streaming. Aku tidak bisa membayangkan hal itu ya. 10 jam live streaming nyari ghost spoil. Aduh. Keren, 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 keren. Oke, kita udah rekaman sekitar hampir 50 menit. Tidak ada progres lagi, teman-teman. Tadi dapat kartu 100-an yang which is lumayan. Tapi aku butuh yang lebih bagus lagi. Come on. Gimme. Gimme. Oh, mungkin kita harus pajang dulu, guys. Nah, ini pajang dulu gak sih? Noise sekali. Aduh, udah kebanyakan nih. Depan, oh masih banyak. Aman. Aman aja, guys. Ayo. Ghost Voil Burmio. Kimon. Ghost Voil Burmio. Jadi tadi barusan kita mendapatkan ghost. Ada rumusnya katanya, teman-teman. Yang dimana ghost itu akan muncul setiap berapa ya? 500 atau 2000 kartu gitu yang kita buka. Katanya. Tapi kadang-kadang bisa hoki, kadang-kadang nggak hoki. Kan gue sempat ada satu video yang gue bisa mendapatkan 5 ghost, ya kan? Tapi kadang-kadang juga kita nggak hoki, teman-teman. Agak sulit ya. Tapi yang paling gue suka sekarang, gue udah gak perlu mempermasalahkan masalah keuangan gue. Ya, karena duit kita banyak. Sekarang yang gue akan mempermasalahkan adalah experience kita. Kita harus kejar sampai 50, guys. Bahkan mungkin 55.
supaya kita bisa membuka yang namanya Legendary Destiny Box. Tapi masih lama itu, guys. Aduh. Tolong. Aduh, kenapa dia nggak foil? Come on, give me foil. Why you don't give me foil? Tapi itu sudah bertanda baik ya, teman-teman. Apakah kita harus membuka yang baru sekarang? Oke, boleh deh. Kita ini ya. Nyalain lampu dulu, terus kita buka kartu baru, kartu baru. Beli dulu, beli 2 biji lagi. Agak lama soalnya sebenarnya kalau buka kartu baru tuh. Nyebelinnya itu doang. Nih. Beli 2 lagi. Mantul. Sambil nyalain lampu. Mantul. Ini dia ya. Kita taruh di tengah jalan, guys. Kita bukanya di tengah jalan. Buka dulu. Noise. Wah, boxnya udah pada mau habis. Tapi masih banyak yang di lantai. Ambil apa di lantai? Jangan pada males ya. Ntar gajinya nggak turun loh. Ini bos galak amat nih, bos. Kalian gajinya udah pada mahal-mahal nih. Semangat kerja, semangat. Yuk. Ini yang paling depan terancam, teman-teman, tadi ya. Untung aja nggak jadi gua pecat tuh. Aduh. Kasihan kalau nggak, nanti dia kerja apa dong? Dia kan udah seneng, teman-teman, kerja di sini ya. Walaupun cuma jadi restorker, tapi dia seneng, guys. Ayo dong. Ayo dong. Give me something good. Biar aku feeling good. Like a suit. Ayo, dapat $38. Lumayan. Ayo, teman-teman. Siapa yang menebak hari ini Miok bisa mendapatkan Ghost Foil? Aku masih mungkin 2 hari lagi lah ya. 2 hari lagi, guys. Siapa yang bisa menebak Miok hari ini bisa mendapatkan Ghost Foil atau enggak? 22. Good ya. Sayangnya tidak foil, my friend. Why you didn't foil? Bagus banget tadi. Tadi terakhir rekor kita 60.000. Apakah bisa naik lagi, teman-teman? 62.000 atau 65.000? I don't know. 60.000 aja udah banyak loh. Mantul. Dragon, Blue Eyes Dragon. Gue punya tuh kartunya. Tapi gini, guys. Dulu ya, gue kan suka bermain Yu-Gi-Oh nih. Gue ngomongin masalah Yu-Gi-Oh, kan Yu-Gi-Oh adalah masa lalu gue kan. Jadi dulu karena sering banget main Yu-Gi-Oh, ternyata banyak kartu-kartu Yu-Gi-Oh yang gue punya, yang gue sadarin sekarang, itu palsu. Nyebelin banget, teman-teman. Ternyata ada yang palsunya juga. Di abad dahulu zaman gue dulu udah ada yang palsunya, guys. Jadi ada logonya atau ada apanya gitu di bagian bawah atau pojok kanan kirinya. Itu yang asli. Dan aku mendapatkan yang palsu, guys. Padahal udah seneng tuh. Kita dapat yang dewa-dewa ya. Oke, sambil gua beli-beli lagi. Tung ting tung ting ting tung ting tung ting ting. Beli ke 20.000. Pokoknya kita restock setiap 20.000 aja, guys. 50-an pack. Mantap. Check out. Mantul. Silakan silakan di restock lagi. Ini udah nggak ada. Ambil lagi, buka lagi, taruh lagi, restock lagi, buka-buka lagi. Let's go. 24. Kalau zaman kalian ada yang kalian ini nggak, guys, simpen. Kalau gue Pokemon ada, One Piece ada, tapi ya bukan rare ya, maksudnya iseng-iseng buka aja. 161. Jadi Pokemon, One Piece sama Yu-Gi-Oh gue ada 3 TCG itu. Kemarin sempet mau cobain untuk yang Hololive. Pengen aja lihat gitu loh, kualitas kartunya, art kartunya. Jadi nggak sekedar kalian nyari rare doang ya kalau misalnya TCG. Kalau gue sih kadang-kadang suka ngeliatin artnya atau nggak suka mainin gamenya gitu loh. Kayak Pokemon gue baru diajarin untuk main Pokemon TCG. Dan ternyata seru juga, guys. Cuman ngumpulin kartunya itu loh, ngikutin meta-meta kartunya itu loh. Itu yang sulit ya. Jadi pelan-pelan aja.
Gak usah terburu-buru ya. Dan gue, kalau misalnya kalian ke Jepang ya, TCG di Jepang itu wah banyak banget guys. Kalau gak salah ada Nike, ada Shadow apa gitu, ada macem-macem dah. Nanti deh ya guys, tahun depan gue pengen ke Jepang lagi. Kita coba deh hunting TCG yang Jepang yang aneh-aneh. Tapi gue gak berharap untuk dapetin yang rare-nya. Yang penting koleksi aja, yang penting punya gitu. Kita lihat aja nanti ya. Oke, apakah ini masih sisa? Sudah habis. Sudah jam 9 juga, berarti ini adalah customer terakhir kita dan juga pack terakhir kita yang akan kita buka. Dan di esok hari harusnya, ya tebakan gue bener, 2 hari lagi level 42. Jadi kita akan berakhir sampai di level 42 ya teman-teman. 12. Nggak ada salahnya sih buka ini, karena ini juga menarik ya teman-teman. Pack yang epic ini. Ya epic, rare yang kuning, yang ungu, epic. Suka kebalik-balik gue. Kita lihat, apakah rekor kita akan kita pecahkan? Waduh, masih ada nggak tuh? Ya udah, taruh aja dulu. Yuk, teman-teman, kita end the day. 152 XP-nya turun, teman-teman, dari 9.000 tadi jadi 8.000. Ah, revenue-nya turun tadi 60.000, sekarang 54.000. It's okay. It's okay ya, Mio. Mantap. Yang penting kita senang ya. Dung tek, dung dung tek, dung tek. Ayo teman-teman, udah pada siap? Kalian semua mau masuk? Let's go in 3, 2, 1. Open the door. Yuk masuk, buset, buset. Buset, pelan-pelan bang, bang. Langsung rame banget guys. Oh iya, tunggu dulu. Gue lupa, cek ini dulu. Nah, taruh. Habis ya. Mantap. Teng, teng, ting, teng. Oke, checkpoint kita level 42. Langsung saya kita brewek-brewek untuk mencari kartu yang rare. Ayo dong, tembusin dong. XP-nya gede, duitnya juga gede. Lah, udah 115 aja duit gue guys. GG sih. Terbaik ya teman-teman. Build gue yang ini terbaik. Jangan lupa buat kalian semua yang memang bermain game satu ini, supaya hidup kalian dipermudah, silahkan ditiru. Mau main dari awal juga silahkan ditiru. Sebelum developernya nge-patch ya. Takutnya developernya nge-patch, cara ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Lagian customernya kadang-kadang tuh bolak-balik beli barang yang murah-murah. Apa? Kartu-kartu pack gue jadi gak laku teman-teman. Padahal udah kita siapin banyak. Jadi cara inilah yang paling terbaik. EX-nya dapat berapa kali tuh? 2 kali bro, berturut-turut. Mantul banget. Kartu EX. Kalau dia holo, sayangnya ini gold edition ya. Bukan EX atau first edition. Let's go my friend. Just give me. Give me something good. I can feel it, I can smell it, ya. Ghost foil for meow out, I can smell it. Come on, give me one more foil, and I will happy. Wah, hampir aja tuh dikasih guys. Ambil lagi. Come on, my friend. Open it, open it. Tung, ting, tung, ting, tung. Guys, nanti gue paling pengen bikin polling kali ya guys. Game simulator atau game survivor. Dua-duanya kategorinya cukup menyenangkan untuk dimainin dan juga cukup santai untuk dimainin. Dan banyak dari kalian yang suka juga ya. Kalau horror udah pasti lah gue akan mainin, karena Silent Hill kan bentar lagi keluar. Nah, game apa nih yang kita bakal mainin nih guys? Game simulator atau game survivor? Karena aku suka dua-duanya juga. Nanti kita lihat ya. Aduh, gue suka cegukan nih. Sambil minum ya teman-teman. 38 lumayan. Ayo kasih aku yang bagus dong.
Gue harus cek item juga ya harganya. Kadang-kadang tuh itemnya bisa naik bisa turun soalnya. Kita harus cek per boxnya berapa duit nih. Udah setengah ya. Udah setengah, lumayan guys. Udah setengah. 183, lumayan banget. Mantap. Come on. Give me something good. 18. Oke, kita cek dulu. Emang harga market price-nya? Oh, market price-nya turun. Pantesan aja, guys. Market price-nya turun. Keuntungan kita juga turun. Tadi 121 ya. Sekarang 119. Oh, turun harganya, guys, pack-nya. Gara-gara gua kali ya. Kebanyakan beli nih. Makanya sekarang pada bilang, wow, so cheap. Oh. Tuh, makanya harus dicek terus. Jangan kalian tinggalin ya. Tadi makanya revenue gua turun. Tapi masih besar sih. Itu masih tetap gede. Gak apa-apa. Kita turunin dikit. Kita lihat, guys. Bisa gak kita dapet duit yang banyak? Ayo, belanja-belanja. Mumpung diskon, mumpung diskon. Mumpung harga packnya lagi turun. Aku rugi beberapa sen lah, it's okay. Yang penting customer gua tuh bilang, wow, so cheap. Customer gua happy. Kalau so cheap, beli yang banyak ya. Itu tujuan gua, guys. Ah, dapet niche. Come on. Ghost, where are you, Ghost? Aku merasakan kehadiranmu, Ghost. Ayo datanglah, Ghost. Just give me Ghost card, my friend. $30. Aku kira itu Ghost card, my friend. Ternyata bukan. Oh ya, by the way, teman-teman, satu kotak itu isinya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kartu. Nah, sleeve-nya ada berapa? Gua gak tahu ya. Harus dihitung. Soalnya kalau nggak hoki, udah pasti dapet PT kita. 500. 500 pack. Ya, 500 pack. Wah, banyak banget. Bukan 500 box ya, 500 pack, guys. Tuh kan, pada langsung beli semuanya tuh. $12. Pada seneng, guys. Harganya murah. Jadi langsung beli semuanya. Oke, abis ini gua harus restock. Kayaknya barang-barang gue udah habis nih. Dikit lagi, dikit lagi. Oh, masih banyak, ding. Ngapain gua restock? Ini barang-barang di bawah nih. Aduh, udah berantakan banget, guys. Rapiin apa, woi? Jangan sembarangan gitu. Customer-customer gua nanti pada komplain. Ini kenapa barang-barang ada di bawah doang ya? Padahal kan bukan gua, guys. Karon-karon gua nih yang taruhnya sembarangan nih. $32 terus. Ayo, give me $1000 atau foil card, foil ghost card for BO. Ini udah bagus nih, ada bunyi klang-kling-klang-kling terus nih. Ghost foil for BO. Let's go, boyfriend. Ghost foil. No? You don't wanna give me ghost foil? Aja, just give me already lah. If you give me, I will happy. My viewers will be happy too. Kadang-kadang aku mau menyerah, tapi katanya ya, ada pepatah mengatakan, janganlah kalian menyerah. Siapa tahu saja, beberapa usaha kalian kedepannya menjadi sesuatu yang baik ya. Itu juga ada foto-foto di Instagram nih teman-teman. Orang lagi ngegali nih untuk mencari emas atau untuk mencari air lah istilahnya. Ada orang yang sudah berhenti dan tidak mau meneruskan padahal airnya tinggal 3 kali kalian ketok aja udah dapet tuh airnya atau emasnya. Ada yang lain berusaha terus-menerus sampai dia dapat teman-teman emasnya ya. Makanya tidak boleh berhenti, terus cari terus sampai dapat.
cari terus sampai kita dapat. Kartu ghost spoilnya kemana? Jangan nyanyi oh miau au. Kirain mahal, ternyata $36. Tapi gak apa-apa, bersyukur. Kita harus bersyukur. Ghost spoil for miau auk. Ayo, give me ghost spoil. Duh, sulit nih. Sulit, my friend. Udah jam 4, udah harus nyalain lampu. Nice. Kotak gua gak bisa habis ya. Udah gua ambil, diisi lagi, gua ambil, diisi lagi. Gua udah bayar billing belum hari ini? Kayaknya belum deh. Kita bayar billing dulu guys. Kayaknya kita tidak dikasih hoki gara-gara tidak bayar billing ya. Emang nih Mio Opio ini nakal ya. Suka tidak membayar billing ini. Ayo. Where are my billing? Come on, give me billing. Billing, tuh kan, belum gue bayar. Seperti yang gue bilang ya guys, 1000, 47 murah, dan juga 2000, 5000 lah. This is tempting. Ini baru ya, customer gue belanja banyak kan. Kalau tadi kayaknya nggak ada yang ngomong-ngomong, wah ini menarik, ini sangat murah. Kalau sekarang udah ada yang ngomong, bertanda good. Good, my friend. Cuma yang gua nggak tahu ya pergerakan harga. Kan, guys, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Kita dapat full art foil 2 kali nih, bro. Mantap kali. Sisa cari. Oh, berarti bener. Bayar billing dulu ya. Lunasin tanggung jawab dulu. Tuh, full art 2 guys hari ini kita. Bener gak ya? Lupa inget lagi. Apa yang ini ya tadi gue dapetin ya? Ya pokoknya antara ini lah ya temen-temen. Yang 1000 atau enggak yang 2000 ini nih yang gue dapet. Ini kan barusan nih. Let's go. Tinggal ghost foil. Ghost foil. Come on, ghost foil. Are you wanna give me ghost foil or not? My brain. Just give me lah. $16 lumayan. I need one more boost and then we wrap up ya. Or shop level 42. Ayo. Habis. Stok nih, Om. Iya, habis ini gua stok ya. Stok. Let's go, kita stok. Nih, kayaknya mouse gue bentar lagi rusak nih teman-teman. Gue pakai koki. Semoga nggak rusak ya. Kalau nggak beli lagi guys. Nah, stok dulu. Ini belum bisa level 45. Mama Mia, Lezatos, lama sekali ini guys. Oke, gue pakai 2 tangan biar enak. 50-an ya. 50-an. Nice. Itu 60-an Mio, gua 50-an. Dah. Ayo, restock lagi, restock. Udah pada habis nih di sini. Nice. Itu tuh teman-teman gua tuh udah pada restock nih, teman-teman. Mantap. Thank you udah restock ya. Apakah? Wah, 146. Ghost foil hari ini akan keluar atau tidak, teman-teman? Aku berharap keluar ya. Oke. Satu hari lagi harusnya kita level 42 and then that's it ya. So, satu hari besok adalah hari terakhir kita di episode kali ini ya, teman-teman. Nanti di hari Minggu gua akan coba live streaming, gua enggak janji, but I will try ya.
Gua gak janji, I will try. Tergantung apakah ada kesibukan atau tidak di esok hari ya teman-teman. Mohon maaf. Ayo, bisakah? Masih banyak yang belanja. Oke, gak apa-apa. Aku suka dengan semangat-semangat para customer-customerku ini ya, yang masih mau belanja. Oke, itu adalah karyawan ya karyawan, customer kita terakhir. Dan berapa XP, berapa duit kita dapatkan hari ini? Kayaknya banyak sih teman-teman. Apakah 60 ribu lebih? Kita lihat saudara-saudaraku sekalian. Klangkling-klangkling-klangklingnya banyak ya. Let's go. 153, 8600. Gak sampai guys, 50 ribu. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Jangan lupa untuk, bukan lu. Aduh, oi, nutupin. Market price rounded. Ya udah bisa, udah mentoknya segitu ya teman-teman. Cek dulu, wah udah mau habis. Habis ya. Oke, beli dulu guys. Bentar. Ini dia nih. Yang mana ya? Ah itu dia, untung aja ketemu. Mantap. Oke, lanjut lagi guys. Buka-buka lagi. Ini dia hari terakhir kita ya di, untuk episode kali ini. Ghost card dong. Come on, give me ghost card. Aku sudah mendapatkan berapa tuh guys ghost card? 15 atau 16? Tuh, pusing palaku. Gak dapet-dapet ghost card foil. Aduh, full art udah dapet tadi. Mantep ya. Full art juga rare soalnya teman-teman. But ghost foil lebih rare dibandingkan full art foil. Mat. Dikit lagi. Hari ini terakhir. Oh iya, jangan lupa bayar karyawan dulu. Ya, maaf. Berkahnya di sana soalnya ya, teman-teman. Maaf. Kita utamakan bayar karyawan dulu yuk. Tet. Nah, billing, pay. Mantap. Baru buka-buka, buset dah gak rapi banget dah. Woi, rapi dikit apa? Full art lagi. Untung gak foil. Sayang gak foil, kok untung gak foil sih. Tidak. Come on, give me foil my friend. I just need foil card. Apalagi ghost foil. I know, itu bagus. Walaupun cuma puluhan dolar, I know itu bagus. Tapi lebih bagus ghost foil, my friend. Biarkan aku tamat dari game yang satu ini. Dengan strategiku udah bagus sekali ini. Tinggal tamat saja ini, guys. 12. Okay. Weh, gak bener banget nih karyawan gua nih, guys. Naruh cuma beberapa, taruh boxnya sembarangan. Waduh. Customer gua makin hari makin dikit atau gimana sih? Banyak kok. Ntar gua abis ini cek ya. Nyebelin juga nih. Tuh, kalian lihat tuh, berantakan banget. Aman. Ayo, ghost foil. Give me ghost foil. Ghost foil 120. Sulit guys. Ya sudahlah ya. Apa boleh buat teman-teman. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha. Tapi yang di atas yang menentukan dan memberikan rezekinya. Kalau memang hari ini belum rezekinya, ya udah, apa boleh buat. Mungkin besok di hari Minggu ya teman-teman rezekinya.
mungkin cobaan ini memang diberikan kepada Miok untuk supaya Miok lebih rajin live streaming, supaya lebih rajin untuk bikin konten. Mungkin ya teman-teman. Jadi dikasih cobaan seperti ini. Ya, kita harus mengambil semua hikmah di dalam sesuatu ya, kejadian ya teman-teman. Sudah mau level 42 nih bos. Lumayan puluhan-puluhan. Dapat Mew. Masih bisa dapat Mew. Mantap kali. Ini muka happy aja guys. Ayo kita cari Ghost Foil. Di mana kamu gak dapet, dapet mulu. Ayo Ghost Foil dong, Ghost Foil. Level 42 sudah di depan mata. Lumayan. Trickstar. Iya. Kita hari ini tidak ditemani oleh bintang tantrum, teman-teman. Padahal ada di sampingku tuh bintang tantrum. Jangan. Udah beberapa kali ya teman-teman gue bikin konten dan juga live streaming tanpa bintang tantrum. Itu berhasil dengan baik dan benar loh. Kayaknya bintang tantrum ini agak-agak nih guys. Nah, kita coba aja ya. Coba aja ya teman-teman. Mumpung kita sudah mau selesai ini. Kita coba nih. Bintang tantrum. Mau gak? Kamu buka satu box ya. Gue kirain abis baterai. Ternyata masih bisa guys. Bintang tantrum. Come on. Give me. Lucky. Lucky. Hampir. Hampir ya. 80 teman-teman. Lumayan. Ghost card, ghost card. Foil. Ghost card, foil. Bintang tantrum, ghost card, foil. Ya. Kalau bintang tantrum, ghost card, foil, kamu akan aku nggak bikin tantrum lagi ya. Kalau sekarang kita bikin tantrum lagi guys. Aduh, sorry. Salah. Ambil. Sabar. Nah, selama belum dapat, aku bikin kamu tantrum terus sampai selesai hari ini ya. Sudah mau level 42. Tutit. Tapi gue yang capek juga ya teman-teman ngangkatnya beginian. Aduh, bintang tantrum. Yaudahlah, kamu stay di bawah aja sini ya. Temenin gue lah. Oke. Astaga nih karyawan-karyawan gue kenapa sih? Bener lah. Mau digaji gak? Kerja yang benar, kalau mau digaji yang benar ya. Come on. Just give me Ghost Card Foil. I need you. Dikasih shark. Come on. Belum dapat. Oke, lagi tuh ya. Tapi gak apa-apa, hari ini udah cukup hoki lah. Biasanya gue kemarin aja kita live streaming 3 jam atau 4 jam. Itu dapetnya jelek-jelek guys. Gue juga gak tahu kenapa. Tapi ini gak apa-apa, masih aman. Tutup. 28, gue kirain yang mahal, yang full art, foil. Tapi ini kayak bau-bau ghost foil sih. Karena kita udah lama gak dikasih foil yang bagus. Dan juga ghost card ya. Kayaknya bentar lagi ghost card sih teman-teman. Ini kalau gue terusin terus kayaknya ghost card. Soalnya pack yang kita buka tuh udah banyak banget loh. Jujur aja nih. Pack yang kita buka tuh udah banyak banget nih. Bentar lagi nih kayaknya roman-romannya ghost card gitu loh. Walaupun gue gak tahu ya bakal dapat foil atau enggak. Tapi PD dulu gak sih? Ghost Guard Boil untuk hari ini. Salah bang. Maaf bang. Nyalain lampu dulu. Oh iya. Kita nyalain lampu dulu abis ini ya. Tutiri. Oh wow. Jangan bikin kaget begitulah. Kukira itu Ghost Boil.
Kalau gue spoil, saya sudah senang gitu. Ayo, ayo. Lampu. Sabar, bro. Sabar, bro. Buka dulu ini. Nah. Nyalakan lampu. Masih aman. Terus tadi kita udah bayar billing kan? Udah. Udah mau habis ya di bawah. Di belakang sana. Jadi harusnya ini rapi lah. Wah. Udah full art. Kurang foil itu. Nyerempet mulu ya, hampir-hampir mulu guys. Wah. Roman-romannya ghost card sih. Harusnya udah deket lagi ya teman-teman dengan ghost card. Mitinya ghost card maksudnya. Gua harus hitung sih. Next episode mungkin gua harus hitung-hitungan ya teman-teman. 15. Kemarin gue pakai teori keluar masuk load gamenya, ternyata tidak berhasil. Sekarang gue mau pakai teori yang seperti ini ya, guys. Yang dimana kemungkinan besar lebih oke lah. Duit kita seperti yang gue bilang ya, jadi 170.000 lagi nih. Ini masih jam 6, tutup berarti 170.000. Wah, udah deh, GG dah, GG gaming. Duit kita banyak guys, no problemo. Untuk masalah duit-duitan, no problemo. Ayo, ghost card. Dikasih ghost beneran, yang full art ya. Bukan, itu bukan ghost. Kartu biasa guys, kartu biasa. Cuma bentuknya aja yang kayak ghost. Oh iya, bentar lagi Halloween loh teman-teman. Siapa yang mau merayakan Halloween? Kayaknya di Indo kurang sih perayaan Halloween. Tapi kalau misalnya di luar negeri kayak di Jepang, Singapura, itu kayak perayaan Halloween-nya meriah banget. Halloween win. Ayo. Come on, we can do it. Ghost card. I know you somewhere. Just give me ghost card foil sebelum kita tutup. Wah, hampir mulu. Nyerempet mulu ya teman-teman. Tuh, jam 7 sudah 170. Apakah kita bisa 180 nih teman-teman? Hari ini kita bisa 180 dan memecahkan rekor penjualan kita di atas 60.000. Aduh, full art lagi tapi nggak foil. Udah bagus-bagus loh. Full artnya dari tadi kita dapet. Full art itu 1/20 kalau nggak salah. Sama kah? Nggak tahu dah. Ghost foil juga, ghost juga begitu ya. Yuk, bisa yuk. This is tempting. Ya, tentu saja. Ayo dibeli. Semuanya beli. Jangan sampai ketinggalan diskon-diskonan kita bro. Karena diskon ini cuma hari ini saja, besok sudah berubah lagi. Dibeli. Semuanya pasti laku. Semuanya pasti hoki. Ya, jadi jangan lupa dibeli. Ah, lemes lagi gua guys. Udah lama kayak begini, masa kita mau menyerah untuk mendapatkan ghost card? Ya guys. Masa iya kita gak dapet ghost card nih? Sampai penutupan gak dapet ghost card nih. Ayolah. Gimme ghost card. Sudah tutup ini, sudah jam 9. Aku belum dapet ghost card satu lagi guys. Just give me one more ghost card my friend. Susah teman-teman. Salah pencet. Yap, karyawan gue udah kelar. Semuanya sudah tutup. Sayang sekali ya teman-teman. Hari ini tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi gak apa-apalah. Kita coba terus. Siapa tahu aja. Atau gini aja guys ya.
Gua mau coba dapat ghost card. Jadi kita coba untuk buka sampai dapat ghost card, ya. Gua nggak tahu kapan. Durasinya juga nggak tahu seberapa lama. Tapi kita coba dulu, ya. Ada-ada aja nih. Tapi memang serunya di situ sih. Serunya adalah di gambling untuk mendapatkan ghost card-nya ya, teman-teman. Tuh. Dikasih keberuntungan terus, berarti dia bilang, "Nyoau, jangan dulu ending, Nyoau. Dikit lagi nih, kamu akan mendapatkan ghost card yang foil." Karena udah dikasih kode begitu, ya udah, kita lanjutkan terus, guys. Lanjut lagi terus. Let's go. Let's go, my friend. Gas terus, bos. Senggol dong. Gas terus, bos. Senggol dong. Okay. Capek sih. Oh ya, gue juga mau ngintip dulu ya. Box di luar udah pada habis atau belum? Box di luar sudah habis atau belum? Ghost. Just give me already lah. Give me already. If you give me already, I will happy lah. Sulit. Ya, terima nasib lah ya. Mau di skip aja nggak, guys? Tapi kalau gue mendapatkan ghost card tanpa skip tuh jauh lebih wow gitu loh. Daripada gue skip terus gue dapat ghost card, berarti kan gue kan kurang try hard, temen-temen. Ya. Ya udah gini. Gue tambah 5 menit dari sekarang, guys. Sejelek itukah keberuntungan gua, guys? 5 menit dari sekarang. Tuh dapet dia lagi. Why? Iya sih dapat ghost, tipe ghost. Tapi bukan itu yang gua mau, bro. Ghost card yang gua mau bukan itu, bro. Ayolah, kasih yang bener lah. Apakah beneran nih gak dikasih? Ghost card-nya gak dikasih nih beneran. Lima menit ya. Lumayan, dapat yang 1000 lagi ya, teman-teman. Lumayan, dapat EX yang holo. Lumayan. Apakah ini bertanda? Apakah ini, guys, bertanda? Terus aja, Mio. Apakah ini bertanda? Hah? Tadi nggak dapat. Tips and trick-nya cuma 20 menit. Sisanya kamu nunjukin ketidakhokian kamu. Hoki. Dapat kartu ya 1000, 2 biji. 2000 sebiji. Ghost card sebiji. Itu udah hoki, bro. Ya gak sih? Lumayan lah. Gua penasaran sih sama box selanjutnya ya, temen-temen. Di level 45. Habis itu next-nya lagi tuh level 50-an. 60 bahkan. Kapan aku bisa naik level secepat itu, guys? Kecuali gua farmingin terus begini sih. Boleh deh ya. Nanti kita coba tinggalin komputer terus farmingin begini. Datang-datang cuma next day aja terus tinggalin lagi. Atau enggak kita pakai makro. Next day-nya auto ya. Jadi kita hitung next day. Aduh, gak foil. Nah, itu bagus tuh. Kita pakai makro, guys ya. Biarin ini auto supaya duit dan juga XP-nya bertambah terus. Bisa gila. Udah 5 menit belum? Belum, baru 2 menit. Tenang. Bisa lah, teman-teman. Masa iya nggak bisa sih? Sudahlah.
2-3 box terakhir ya. 2-3 box terakhir. Dah, cukup. Ini udah 3 menit. Jadi 2 menit, 2 menit lagi. 2-3 box. 2-3 box. 2-3 box. Tak dapat, dapat. Oke. Okay. 1-2 box lagi. Come on. Ghost, where are you? Just give me already lah. Why you not give me ghost card anymore? You just wanna kidding me? Ternyata baru 1 menit. Masih ada 1 menit lagi. Berarti 1-2 box lagi. Cepat makanya yang bukanya. Sat gitu loh. Developer, dipercepat lagi dong bukanya. Udah dipercepat, masih yang ngoceh. Ya maaf, ya. Ya, begitulah ya manusia. Tapi enggak apa-apa. Memang harus live streaming besok, guys. Emang udah ditakdirkan untuk live streaming besok ya. Ya udah. Dah. Sudah ku bilang teman-temanku sekalian. Sudah ku bilang. Walaupun ini bukan yang paling mahal, tapi akhirnya gue mendapatkan yang namanya Ghost Card Foil. Bro, finally. Aduh, itu susah banget untuk didapetin teman-teman. Aku, tuh, gue dapat achievement. Gue dapat achievement. Finally. We are the champion teman-temanku sekalian. Ghost Card Foil berhasil di tangan gue hari ini ya. Let's go. Dan tidak warna hitam, berwarna putih. Dapat 1000 lagi. Memang diberikan keberuntungan yang berlimpah ya. Kita mendapatkan guard pack juga ya tadi guys. Sudah dapat yang 1000, dapat Ghost Card Foil juga. Wow. Wow, full art legendary foil my friend. Kalian lihat di sebelah kanan itu full art legendary foil. Royal Lama. Lumayan. Oke, kita tarik dulu ini, kita taruh sini ya. Sip. Taruh di bawah. Nice. Finally. Oke, kita coba cek terlebih dahulu untuk TCG price card. Dapat juga, guys, guys. Iya, murah dia. 6.000 loh. Why? Why semurah itu loh? Nih, 7.000 maksudnya. Gue dapat yang paling murah, teman-teman. Tuh, harganya dari 8.000 turun. Aduh, yang warna putih paling mahal berapa sih? Di sini, di kartu gue yang paling mahal berapa sih? 14.000 nih ya, coba ya. Ini 14.000. Oke, 15.000. Yang robot itu tuh 15.000 tuh guys ya. Tuh ada yang 15.000 juga tuh. Nih, Drakon ya, Drakon. Ada yang 16.000 ternyata. Wow. It's okay. Bersyukur ya teman-teman. Intinya kita harus bersyukur. Bersyukur. Yang hitam paling mahal apa? Apa yang putih yang paling mahal? Ya dong, yang putih yang paling mahal, guys. Wow. Yang ini nih, 16.000, cuy. GG Gaming. Andai aja aku dapat yang itu. Gak apa-apa, bersyukur, bersyukur. GG Gaming. Ryzen. Nih, yang paling mahal ya, Ryzen. Ya udah teman-temanku sekalian, yang penting kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat nih. Ya, foil bro. Foil bro. Jadi surprise lah buat kalian semua yang nontonin gua sampai terakhir ya. Wow, thank you so much buat kalian semua yang sudah nontonin sampai terakhir. Besok
Live streaming dong. Nggak tahu gue guys ya, nanti kita lihat saja ya. Udah dapet nih masalahnya. Thank you so much buat kalian semua yang udah nontonin gue bermain game yang satu ini. Gue sampai bener-bener kayak gak nyangka dan juga kayak mau berekspresi pun kayak akhirnya. Cuma itu doang yang gue bisa rasain guys, akhirnya. Dan gue juga lagi rekaman ini di jam 1 malam, jadi gue gak bisa terlalu teriak ya teman-teman. Kalau lagi siang-siang sih udah gue teriak gitu. Thank you so much buat kalian semua yang udah nontonin gue bermain game yang satu ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Thank you, arigato, bye-bye. Thank you guys, see you. Bye.